menjelang hari ulang tahun Kota Jambi tahun 2023. Gedung rapat paripurna kantor DPRD Kota Jambi dilakukan renovasi, yang mana renovasi ini ditargetkan selesai pada H-7 HUT Kota Jambi. Ruang rapat paripurna Suwarna Bumi kantor DPRD Kota Jambi direnovasi. Sekretaris Dewan DPRD Kota Jambi, Desianti, mengatakan bahwa renovasi ini dilakukan sebagai bentuk persiapan merayakan hari ulang tahun Kota Jambi tahun 2023. Persiapan HUT Kota Jambi rencananya akan dilaksanakan di 29 Mei 2023 jika tidak ada perubahan. Renovasi ini merupakan rangkaian persiapan dan kebetulan dilakukan di masa akhir jabatan Wali Kota Jambi Syarif Hasan. Renovasi ini dilakukan untuk meremajakan tampilan dalam ruangan karena sudah cukup lama dan perlu perbaikan sehingga hanya di bagian interior saja yang direnovasi. Untuk pengerjaannya ditargetkan selesai H-7 HUT Kota Jambi. Renovasi ini kota yang rencananya mungkin nanti akan dilakukan di 29 Mei kalau nggak ada perubahan. Jadi rangkaian persiapan lah. Berarti ini juga. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.